Lupa lagi. Kasih, tapi nggak banyak. Yang dua kali dikirim kecoa. Baik, saya Gunar, saya sepertinya lah suasana terkini di kediaman Pak Ojo dan Halimah. Sejoli lansia yang sempat viral juga sempat nyasar di area Kesunawu. Dan saat ini bos jalan tol Yusuf Hamka menyambangi kediaman pasangan sejoli tersebut. Dan kapan-kapan saya mau kemari, tapi tolong dimasakkan. Ntar yang lain gak kebagian. Ayo. Pak, yang punya rumah ini kan gak ada. Iya, biasa. Anak bungsu, cuma ini yang kesayangan. Waduh, ini kesayangan. Kan itu. Ya, ini udah putih. Nih, awas nih, sepatu gue mahal nih. Oh iya, Pak, izin Pak, dari tribun Pak. Ya, satu, sebagai pengelola jalan tol ini, saya ikut bertanggung jawab kalau kakek dan nenek Ojo ini sampai nyasar, ya kan? Tapi namun demikian, pasti ada rahasia Allah, gerak Allah yang ingin mempertemukan saya sehingga saya sampai hari ini di sini kita bisa bercengkrama, berinteraksi, kita bisa makan bersama. Ya kan? Dan kemudian saya juga minta maaf kalau dalam selama pembangunan ini mungkin dirasakan ketidaknyamanan, tetapi alhamdulillah ternyata teman-teman warga di sini merasa puas dengan ada jalan tol ini. Desa-desa yang kecil-kecil sudah menjadi kota-kota kecil sekarang semua. Nah, kita mengharapkan bangkitnya ekonomi dari mulai desa sampai ke kota. Jangan dari kota ke desa, lama. Tapi kalau dari desa ke kota akan luar biasa. Dan saya yakin, aku yakin Sumedang akan jadi kota yang maju, kabupaten yang maju. Ya, insya Allah kita doakan. Apalagi Pak Bupatinya orangnya amanah. Pak, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa cucu-cucu Pak Wojo akan dipekerjakan di tol Cisumdawu. Udah, 4 orang ya. Pasti, jadi kita prioritaskan. Bukan hanya cucunya Pak Ojo, warga Sumedang juga sudah banyak, Majalengka sudah banyak yang kerja. Pokoknya selama lapangan kerja kita ada, kita akan mendidik saudara-saudara kita dari warga sekitar jalan tol kita, sehingga mereka mempunyai ilmu yang mumpuni, sehingga mereka bisa menggantikan tenaga-tenaga ahli. Dan nantinya seluruh pekerja yang di CKJT akan kita prioritaskan mungkin 80% dari warga lokal. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!